Yang bahagia tuan Wang Chanchen, Ketua Ketua Ahli Majlis Majlis Badan Hukum. Yang bahagia Dato' Ahmad Halimi bin Kamarudin, Ahli Majlis Badan Hukum, merangkap mengisi jabatan kuasa kecil pelancongan Majlis Badan Hukum. Yang saya Puan Mahayati bin Sani, Deti Sani, Ahli Majlis Badan Raya Hukum Tunggol. Yang Malaysia Encik Rosmi Mansur, Presiden Kap Sukan dan Kebajikan Negeri Perak. Pengarah Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Jabatan Majlis Badan Hukum. Ketua-Ketua Biro, rakan-rakan media masa yang dirahmikan. Keputusan media Flora Night, Tif-Tif Gerbitan. Seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera dan salam hukum berstari sejahtera. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT. Di atas lipah kurnianya dapat kita berkumpul di media Flora Night pada malam. Semoga majlis kita pada malam ini berjalan lancar dan mencapai matlamat. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ketua biro dan rakan media masa ke media Flora Night pada malam. Saya merasa cukup bertuah untuk bersama dengan keluarga media dalam majlis yang amat bermakna bertemakan Flora pada malam. Adalah menjadi harapan saya agar hubungan baik yang telah terbina dan terjalin sesama kita dapat dikekalkan berpanjangan. Dalam kita mengisi peranan masing-masing, merealisasikan hasrat MDI untuk menjadikan Ipoh bandaraya bestari sekarang. Hadirin yang saya hormati sekalian, penganjuran media Flora Night ini merupakan inisiatif unit komunikasi strategik MDI bagi meraihkan dan mengiktiraf kerjasama dan sumbangan pihak media yang selama ini telah banyak membantu dalam menyebar luas liputan dan publicity mengenai MDI. Majlis ini juga adalah sebagai tanda terima kasih kepada rakan media yang selama ini telah memberi sokongan padu dan tanpa jemu terutamanya terhadap program-program dan isu-isu berkaitan pembangunan dan usaha-usaha MDI dalam memacu kemajuan badan Ipoh dan kesejahteraan warga konten. Jadi siapa boleh menafikan peranan wartawan dan media masa dalam pembangunan dan kemajuan khususnya di bandaraya Ipoh. Melalui penulisan mereka dapat mengubah pemikiran masyarakat. Malah kekuatan yang ada pada ketajaman tulisan mereka boleh menjatuhkan atau membangunkan sesebuah negara. Betullah seperti kata pepatah, mata pena lebih tajam dari mata pedang. Dalam konteks MDI, media bertindak sebagai penghubung yang mendekatkan MDI dengan warga kota Ipoh menerusi liputan dan kupasan yang terbitkan berkaitan isu-isu pembangunan yang relevan dan konsisten sepanjang tahun. Hadirin yang dihormati sekalian, perkembangan pesat rangkaian telekomunikasi global dan ledakan teknologi maklumat yang kini amat ketara dirasai di alam baru. Fenomena globalisasi telah mendedahkan masyarakat kepada suatu revolusi maklumat yang melangkaui sempadan sehingga mampu mengubah dan mencerak sistem pertadbiran dunia dan budaya masyarakat global. Ditambah pula dengan industri media cetak, elektronik dan media sosial yang kian berkembang, media masa menjadi pelengkap kepada rangkaian komunikasi pada hari. Malah, internet dan media sosial juga sudah diiktiraf sebagai satu sumber penting dalam pengumpulan dan penyebaran maklumat. Pada masa yang sama, jadi siapa yang dapat menafikan kuasa yang ada pada media masa sebagai sebuah institusi sosial yang menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat. Kuasa media masa sesungguhnya amat besar, terutama dalam membentuk pemikiran sesebuah masyarakat. Sama ada bersetuju atau tidak, saya berpendapat bahawa setiap daripada kehidupan kita dibelenggu oleh pesan bagaimana sesebuah pihak berkuasa tempatan seperti MDI mengendalikan bagaimana sesebuah tinggi
yang melaulakan maklumat menjadi faktor penting dalam menentukan kesikapan dan kewibawaan mereka. Dan bagaimana pihak kekuasaan tempatan seperti MBI menggunakan elemen komunikasi dalam menyampaikan maklumat kepada media masa, itu juga merupakan cabaran yang kita hadapi pada hari ini. Pada pandangan saya, dalam kita berdepan dengan segala cabaran yang ada pada hari ini, apa yang paling penting dan paling asas adalah untuk terus membina, memelihara dan memupuk jaringan kerjasama yang baik antara kerajaan dengan media masa. Saya percaya melalui simbiotik relationship antara PDT dan media masa akan dapat membantu melahirkan pasukan komunikasi di kalangan PDT yang lebih cekap dalam mengendalikan maklumat. Dengan hubungan baik dan sejalan, PDT dapat memberi penjelasan yang betul dan tepat melalui media masa agar rakyat dapat memahami apa juga masalah yang mungkin. Justru, majlis malam ini kita anjurkan khusus untuk mempererat dan memperkukuhkan lagi jaringan bersama sekeluarga. Lebih istimewa, majlis malam ini juga merupakan apresiasi MBI terhadap sumbangan pihak media berdasarkan kualiti dan impak positif pelaporan media, editorial, advertorial, rangkuman isu serta gambar-gambar program MBI yang telah berjaya menyentuh hati warga kata. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada malam ini, sekali lagi saya menyampaikan rasa bangga dan berterima kasih atas segala kerjasama pihak media selama ini dalam melaporkan inisiatif-inisiatif MBI untuk memaju dan mewujudkan itu sebagai bandaraya dasar. Saya berharap agar hubungan baik dan erat ini akan berkekalan dan dapat dipertingkatkan. MBI amat menghargai segala publicity yang telah diberikan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak media dalam usaha menjadikan itu bandaraya lestari sejahtera pada tahun 2020. Saya ingin meratapkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada urusnya media perenai yang telah bertukus sumus bagi memastikan majlis pada malam ini berjalan. Hai kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.